yang kini masuk dalam PPKM level. Dinas Kesehatan Kota Semarang menghimbau warga tetap patuhi protokol kesehatan. Kota Semarang kini masuk dalam PPKM level 1, meski begitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Saat ini pihak pemerintah Kota Semarang terus mengebut dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Kini vaksinasi tahap 1 sudah 100% dan tahap 2 sudah lebih dari 80%. Namun masih ada sejumlah kecamatan di daerahnya yang vaksinasi di bawah 70%. Sehingga terus dilakukan program percepatan vaksinasi COVID-19 di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Mijen, Tugu, Candisari, dan Semarang Utara. Melakukan percepatan vaksinasi, ini memang cakupan vaksinasi kita juga alhamdulillah untuk satu sudah 100%, tepatnya sekarang ada di 105%, B2 juga sudah 82%. Nah, daerah-daerah atau kelurahan, bahkan kecamatan yang prosentasenya masih di bawah 70% ini yang kita menjadikan prioritas. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan pentingnya ketaatan terhadap protokol kesehatan. Aldi Mustagafirin melaporkan dari Kota Semarang.